Untuk video kali ini kita akan buat tutorial cara okulasi bibit alpukat dengan metode kaki ganda, teman-teman. Kita menggunakan dua seedling atau batang bawah, teman-teman, yang sudah kita siapkan seperti ini. Lalu kita sayat bagian seedlingnya, teman-teman, nah seperti ini, membentuk horizontal, nah seperti ini. Lalu kita siapkan bagian entresnya, teman-teman. Untuk entresnya kita menggunakan alpukat jenis mentega, teman-teman. Lalu kita sayat bagian entresnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti mata kapak, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan usahakan luka sayatannya jangan sampai tersentuh tangan, teman-teman, karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya. Lalu kita tempelkan yang seperti ini, dan usahakan kulit entres sama kulit batang bawah ketemu, teman-teman, kulit ketemu kulit agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi, teman-teman. Lalu kita ikat menggunakan plastik bening seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan plastik perapatan atau kiloan yang sudah kita iris seperti ini, teman-teman. Lalu kita ikat, nah seperti ini. Lalu kita kunci, teman-teman. Nah seperti ini, teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita tutup menggunakan plastik bening seperti ini, teman-teman, untuk memudahkan kita melihat pertumbuhannya. Lalu kita ikat bagian bawahnya, lalu kita diamkan selama 1 bulan, dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari langsung, teman-teman, karena bisa mengurangi tingkat keberhasilannya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini hasil sambungannya, teman-teman, dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas seperti ini. Ini usia 1 bulan dari penyambungan. Dan di usia seperti ini, kita akan coba untuk melepas ikatannya, teman-teman. Biasanya untuk melepas ikatannya, kita di usia 2 bulan lebih, teman-teman. Tapi kali ini, mau kita coba untuk melepas ikatannya di usia 1 bulan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini hasil sambungannya, teman-teman. Udah mulai menyatu dengan sempurna, dan tunasnya juga sudah tumbuh besar seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini hasil sambungan kaki gandanya, teman-teman. Ini hasil sambungannya. Nah, ini hasil sambungannya, teman-teman. Udah mulai menyatu dengan sempurna. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari kami.